awal manazilil akhirah. Tempat pertama kita menginjak rumah menuju akhirat. Artinya kita bicara tentang seputar alam kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian mengingat akan sebuah hal yang menghancurkan setiap kenikmatan. Kemudian Rasul mengatakan, apa itu al-maut, kematian. Pembahasan di malam hari ini, kita akan membahas seputar kematian seorang mukmin. Kemudian apa saja yang terjadi saat kematian seorang mukmin ataupun kafir. Kemudian apa yang terjadi di alam kubur dan peristiwa-peristiwanya. Kemudian juga tentang gambaran azab kubur dan hal-hal yang bisa menyelamatkannya, termasuk juga bicara tentang ruh. Kemana ruh ini di dalam kuburan. Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada empat perkara kemana seorang mukmin itu harus mengingat sebuah kematian. Pertama, karena mengingat kematian bisa menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak pernah mengingat mati, maka orang akan terbiasa melakukan maksiat karena dia pikir bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian akan mempermudah untuk segera bertobat dan juga melakukan amal saleh. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian adalah hal yang bisa mendatangkan rasa takut, sehingga orang tidak mungkin merasa aman dari azab kubur dan dia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari setiap penyebab yang akan menjerumuskan dari azab kubur. Tentu yang terakhir, mengingat kematian karena kematian sebuah kepastian datangnya tanpa pemberitahuan, dan kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan. Inilah hikmah kenapa kita disuruh mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu an, apabila berdiri di samping kuburan, maka Utsman selalu menangis. Tetapi kalau Utsman dibicarakan tentang kondisi neraka dan azabnya, maka Utsman bin Affan biasa-biasa saja. Kemudian ditanyakan kepada Utsman bin Affan penyebabnya. Kenapa kalau disebut atau melihat kematian dia menangis, tetapi kalau diceritakan tentang akhirat dia biasa saja? Maka jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu an mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Utsman, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu, kata Utsman mengutip sabda Nabi, adalah awal tempat seseorang menuju akhirat. Kalau dia selamat di kuburan, maka setelahnya lebih mudah bagi dia. Tetapi kalau dia tidak selamat di dalam kuburan, maka setelahnya akan lebih keras kepada dia. Itulah kenapa kemudian Utsman menangis saat diceritakan soal kematian. Banyak riwayat yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah tetapkan jawaban bagi orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap saat fitnah kubur. Saya akan sebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan kematian. Pertama, riwayat daripada Bara bin Azib radhiyallahu an. Suatu ketika, kata Bara bin Azib radhiyallahu an, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Maka
ketika galian kubur itu sudah digali dan belum sampai kepada lahatnya, maksudnya lubang kedua dalam kuburan disebut lahat namanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk dan kami pun duduk, kata Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaizu billahi min adzabil qabr." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya marrataini aw thalathan, tiga kali. Kemudian Rasul menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda al-mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa ikbali minal akhirati nazala ilayhi malakun minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu." Apabila seorang hamba mukmin, kata Rasul, ketika dia hendak berpisah dari dunia dan menghadap akhirat, maka turun malaikat dari langit yang berwarna sangat putih sekali. Wajah-wajah malaikat ini sangat putih. Dan yang dimaksud malaikat di sini tentu bukan satu malaikat, bukan malakul maut saja, tidak. Tetapi diiringi dengan rusulul maut namanya. Pembantu-pembantu malaikat maut, berdasarkan ayat Al-Quran, tawaffathum rusuluna. Kami wafatkan dengan mengutus utusan-utusan kami. Menunjukkan bukan satu malaikat, tetapi banyak malaikat. Tentu banyaknya malaikat ini berdasarkan tugas masing-masing. Malaikat maut itu kan hanya mencabut nyawa saja. Selepas itu kemudian diserahkan kepada malaikat rahmat kalau dia seorang mukmin, atau kepada malaikat azab kalau dia orang kafir atau orang fasik. Lah tentu kondisi seperti ini, ikhwan, tidak ada yang tahu kecuali orang yang meninggal. Orang-orang yang menyaksikan di sekitarnya, orang yang sedang nazah itu, tidak ada yang tahu bahwa di situ ada malaikat. Yang tahu hanyalah orang yang sedang nazah saja. Karena sebagian para ulama ketika menjelaskan apakah orang yang meninggal dunia itu mampu melihat malaikat, sebagian ulama mengatakan ya, mereka akan melihat malakul maut. Dan juga mereka akan diperlihatkan catatannya, walaupun hanya sekilas pandang saja. Catatan selama hidup dia itu, dia akan diperlihatkan sekilas saja. Dan itulah kondisi-kondisi menakutkan, sehingga kenapa Rasul mengatakan saat orang seperti ini tidak boleh mengatakan kecuali kebaikan. Dan inilah doa yang paling mustajab bagi orang-orang yang hidup di sekitarnya. Minta kepada Allah agar orang ini dimudahkan kematiannya. Lah setelah itu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Pembantu-pembantu malaikat maut ini, sebagian mereka membawa kain kafan dari sorga dan juga minyak wangi dari sorga, hatta yajlisu minhu madal basar, sampai kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengirim para malaikat untuk mencabut nyawa dan juga menyediakan peralatan-peralatan fardu kifayah seperti kain kafan dan juga uwangian, kalau dia ruhnya seorang mukmin, maka akan diutus malaikat yang indah sekali dalam rangka ikraman, memuliakan jasad yang akan dicabut ruhnya itu. Jadi yang diutus itu betul-betul malaikat, bukan malaikat yang menyeramkan, tidak. Makanya Rasul mengatakan bidul wujuh, wajah mereka sangat bercahaya. Kemudian juga a'wanul malakal maut ini, pembantu-pembantu malaikat maut ini, mereka ditugaskan sebagian mereka untuk membisikkan di telinganya. Apa bisikannya? Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, karena Allah sudah janjikan kepadamu surga yang akan menantimu. Artinya bahwa kematian seorang mukmin itu sangat indah sekali. Sangat indah, dan itulah yang dikehendaki seorang mukmin. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada jenazah yang lewat,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastarih mustarih wa mustarahu minhu. Mustarih wa mustarahu minhu. Sahabat mengatakan, apa yang dimaksud mustarih dan apa yang dimaksud mustarah minhu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjelaskan, kalau dia hamba yang mukmin, maka dia mustarih, artinya dia menuju peristirahatannya. Dia meninggalkan keperitan dunianya, dia meninggalkan kesusahan dunianya, dan itulah yang dikehendaki seorang mukmin. Karena di dunia ini kan lelah kita hidup ini, ikhwan. Banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan. Apabila kemudian dia meninggalkan dunia, artinya dia meninggalkan kelelahan itu. Itu kalau seorang mukmin. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia orang fajir, orang jahat, mustarah minhu. Apa mustarah minhu? Maksudnya bukan dia yang beristirahat, tetapi orang lain beristirahat dari dia. Orang lain senang dengan kematiannya. Orang lain mengutuk kematiannya, mendoakan buruk kematiannya, bahagia dengan kematiannya. Itu maksudnya mustarah minhu itu. Jadi seorang mukmin itu memang kematian sangat ditunggu-tunggu, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man ahabba lika Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengan dia. Makanya kenapa diutus malaikat-malaikat seperti ini. Kemudian setelah orang ini dihadapkan dengan malakul maut dan juga rusulul maut, maka kemudian dalam riwayat yang lain, malaikat maut akan menyeru kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsu at-tayyibah, wahai jiwa yang tenang. Kanat fil jasadi tayyib, yang bersarang di jasad yang baik. Ukhruji hamidatan, keluarlah dengan sangat terpuji. Wa abshiri birauhi wa rauhanin wa rabbi ghairi ghadban. Berbahagialah, keluarlah wahai roh-roh yang baik dengan dihadapkan kepada Rabb yang tidak pernah murka kepada anda. Dalam riwayat, marhaban binafsi at-tayyibah, selamat datang jiwa yang sangat baik. Ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah kepada Rabb yang sudah menanti kamu dengan keridhaan. Tentu panggilan seperti ini, ikhwan, akan merangsang ruh itu untuk cepat keluar. Makanya kalau kita melihat di masyarakat kan, terkadang ada orang yang naza itu sampai berhari-hari tidak keluar-keluar ruhnya. Ada yang satu minggu dia sakaratul maut koma, ada yang satu bulan tidak mati-mati. Tetapi ruhnya seorang mukmin ketika dipanggil seperti itu, maka Allah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mempermisalkan ruhnya seorang mukmin ketika dipanggil dengan kata-kata wahai jiwa yang tenang, maka ruhnya itu akan keluar seperti tetesan air yang terakhir fi famisika, dari mulut teko yang terakhir dia keluar. Kalau saya analogikan, ini botol aqua. Ini kan banyak airnya. Kalau kita buka tutupnya ini, kemudian kita tuangkan, tentu air yang pertama kali yang keluar pasti deras, karena masih penuh dengan air kan. Tapi kalau seandainya air yang dalam botol ini hanya tinggal satu tetes saja, kemudian kita tuangkan seperti ini, maka air yang satu tetes itu akan mengalir dengan pelan kan, dengan pelan, 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 kemudian jatuh persis di mulut teko tadi. Begitulah gambaran Rasul ketika menjelaskan ruhnya seorang mukmin itu keluar seperti tetesan air yang keluar yang terakhir dari mulut teko. Jadi akan lembut, lain dengan kalau kita langsung keluar begini kan langsung deras gitu ya. Tapi kalau tetesan yang terakhir kan lembut keluarnya, pelan, pelan, tapi pasti kemudian keluar. Begitulah Rasul menggambarkan ruhnya seorang mukmin apabila dicabut oleh Allah lewat para malaikat maut ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah ruh itu dicabut, ingat malakul maut itu hanya mencabut ruh saja. Tugas dia selesai sampai di sini.
Kemudian setelah itu beralih kepada malaikat rahmat atau disebut dengan rusulul maut namanya. Lah rusulul maut inilah yang kemudian mengambil alih ruh tersebut, kemudian meletakkan di kain kafan yang sudah disediakan dari sorga. Kemudian wewangian yang semerbak laksana minyak misik dalam riwayat. Jadi baunya itu membumbung sampai ke langit. Sehingga setiap malaikat yang mencium baunya di langit itu, mereka akan bertanya, ruhnya siapa ini? Maka malaikat yang membawa ruh ini akan menyebut nama dengan nama yang dia sukai dipanggilnya di dunia, dan mengatakan ruhnya Fulan ibnu Fulan. Maka semua malaikat di langit memuji ruh ini. Kemudian ruh ini diangkat sampai ke langit pertama. Maka kemudian penjaga pintu langit pertama membuka pintunya, kemudian naik ke langit pertama. Semua malaikat di langit pertama mendoakan ruh ini. Kemudian naik ke langit kedua, seluruh malaikat di langit kedua mendoakan ruh ini. Sampai kemudian melewati langit ketujuh. Tidak dijelaskan sampai di mana ruh ini dinaikkan ke langit. Yang jelas dia melewati langit ketujuh. Wallahu alam sampai di mana, karena riwayatnya tidak dijelaskan. Kemudian setelah itu Allah berjumpa dengan ruh ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat yang membawa ruh ini, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya dengan baik, catatannya angkat letakkan di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan illiyin. Illiyin itu tempat yang paling tinggi yang ada di sorga. Letakkan catatannya di situ. Kemudian ruhnya kembalikan ke dalam jasadnya. Maka kemudian ruh itu ke dalam jasadnya dikembalikan. Lah saat seperti ini, ketika ruh ini diterbangkan ke langit, disitulah manusia sedang memandikan jenazah ini, kemudian mengkafani jenazah ini, kemudian menyolati jenazah ini, kemudian mendoakan jenazah ini, sampai kemudian ke dalam kubur, kemudian meletakkan di liang lahat, kemudian dipendam kuburannya. Jadi saat proses fardu kifayah itulah ruh naik ke langit. Jadi manusia sedang sibuk memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, maka ruh punya kesibukan sendiri karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian ketika selesai sudah penguburan, barulah kemudian ruh itu dihantar kembali ke dalam kuburnya. Lah ketika ruh dengan jasad ini kemudian kembali, disitulah orang yang ada di kubur ini sempat mendengar pembicaraan orang-orang yang di atas kuburan, termasuk suara terompahnya, suara sendalnya, dia mendengarnya. Termasuk apa yang dibicarakan di atas itu dia sempat mendengarnya. Apakah dia sedang menangis, apakah sedang mencela, ataukah sedang memuji, ataukah sedang berbicara tentang hal-hal tentang dia, dia semua dengar. Dan itu berdasarkan riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bercerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai perang Badar. Kemudian pemimpin Quraisy itu semua mati di perang Badar dan dimasukkan ke dalam sumur yang tidak berpenghuni yang disebut dengan Qalibu Badri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari menetap di Badar setelah kemenangannya, mulai dari tanggal 17 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri sumur yang dilempar jasad-jasad para pembesar orang kafir, Abu Jahal, Umayyah, kemudian Al-Walid dan semua pembesar Quraisy yang masuk dimasukkan ke dalam sumur itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan menyebut satu persatu namanya, wahai Fulan, wahai Abu Jahal, wahai Uqbah, wahai Umayyah, disebutkan satu-satu tuh. Kemudian Rasul mengatakan, hal wajadtu ma wa'adakum haqqa laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, kata Rasul. Wahai Abu Jahal dan para pembesar Quraisy yang lainnya, apakah kalian sudah mendapatkan yang kalian janjikan ketika kalian berada di dunia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami hari ini berupa kemenangan. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu merasa heran, kenapa Rasul berbicara dengan sumur yang di situ jasad-jasadnya pembesar orang-orang Quraisy itu. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah mereka sudah jadi bangkai? Mereka tidak akan mendengar ucapan.
Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah," ketika Umar mengatakan, "Atukallimu amwatan?" Kenapa kau bicara dengan orang mati? Maka Rasul mengatakan, "Wallahi ya Umar, ma antum asma lima aqulu lakum." Kalian tidak lebih mendengar dibandingkan orang-orang yang ada dalam sumur ini kepada ucapanku. Artinya para pembesar Quraisy yang sudah mati, yang sudah dimasukkan ke dalam sumur itu, sangat mendengar ucapan Nabi. Dari sini istinbat para ulama bahwa apabila orang masuk ke dalam kuburan, maka dia mendengar saat itu apapun yang dibicarakan orang di atas kuburan itu. Makanya pentingnya kita ini menjadi orang baik. Sebab kalau orang jahat, pasti akan dibicarakan keburukan di atas kuburan. Dan itu menakutkan dia dalam kuburan, kan gitu. Tetapi kalau yang dibicarakanlah pujian-pujian, tentu akan menenangkan. Karena tidak mungkin Allah mengumpulkan dua rasa takut, baik ketika di dunia ataukah ketika di dalam kuburan. Tidak mungkin Allah kumpulkan dua rasa takut. Kalau dia takut di dunia semasa hidupnya, maka dia akan merasa aman di kuburannya. Tapi kalau dia merasa aman di dunia, maka dia akan merasa takut di kuburannya. Lah ketika kemudian dia sempat mendengar suara-suara pembicaraan orang yang di atas kuburan, sampai yang terakhir sandal yang melangkah meninggalkannya, disitulah malaik kemudian orang ini sempat mendengar akhir suara terompah yang meninggalkan jauh sampai di pintu gerbang kuburan. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala kirim amal solehnya. Dalam riwayat yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu an, tiba-tiba kemudian datanglah salat inda ra'sihi wazakatu an yaminihi wasiyamu an yasarihi wa kana fi'lul khairati min sadaqatin wassilahi wal ma'rufi wal ihsan ila an-nasi inda rijlaihi. Tiba-tiba ini sebelum mungkar dan nakir datang, maka amalan salat akan mendatangi dan ada di atas kepalanya. Kemudian zakat di samping kanannya. Kemudian puasa di samping kirinya. Kemudian perbuatan kebaikan dari sedekah, menyambung silaturahim, memerintahkan kebaikan, berbuat baik kepada manusia diletakkan di antara kedua kakinya. Karena kan posisi dia berbaring. Ya, posisi orang yang dikuburkan berbaring. Sehingga di arah kepalanya ada solat. Kemudian samping kirinya ada puasa, samping kanannya ada zakat, kemudian di sebelah kakinya ada sedekah, ada silaturahim, ada kebaikan, dan begitu seterusnya. Dan amalan-amalan ini menjelma sebagai manusia. Jadi amalan-amalan soleh itu, solat akan menjadi manusia, kemudian zakat akan menjadi manusia, dan akan mengelilingi dia dalam kuburannya. Sehingga kemudian ketika mungkar dan nakir ini datang, mungkar dan nakir ini datang, kemudian hendak membentak dengan fitnah kubur, dengan pertanyaan-pertanyaan kuburannya dari arah kepalanya, maka amalan yang ada di kepalanya, amalan solatnya akan mendorongnya dan mengatakan, "Ma qibali madkhal," tidak ada jalan lewat sini. Kemudian yang ketika malaikat mungkar dan nakir akan bertanya dari sebelah kirinya, maka akan didorong oleh amal soleh sebelah kirinya dan mengatakan, "Ma qibali madkhal," tidak ada jalan kau untuk bertanya kepada orang ini. Dan begitu seterusnya, setiap kali malaikat mungkar dan nakir bertanya ini, dari arah mana saja, maka kalian dilindungi oleh amal solehnya. Subhanallah ikhwan. Sehingga malaikat yang akan memfitnah kubur ini kebingungan, harus bertanya dari arah mana. Makanya kemudian disebutkan dalam riwayat ini, fayajlisu waqad tamassalat lahu asy-syamsu waqad danat lil-ghurub fayuqalu lahu akhbirna amma nas'aluka fayaqulu da'uni hatta usalli. Ketika kemudian malaikat maut atau malaikat mungkar nakir hendak bertanya, tiba-tiba tidak digubris, tidak direspon oleh orang ini dan mengatakan, "Jangan tanya saya, saya hendak salat." Dia kepikiran ingin salat. Bayangkan ruhnya seorang mukmin yang ada dalam kubur itu masih kepikiran ingin sholat dan mengatakan, "Da'uni hatta usalli," jangan dulu kau tanya aku sampai aku laksanakan sholat, katanya. Padahal sudah tidak ada sholat lagi di kuburan ini. Tapi begitulah ruhnya seorang mukmin, semangat ibadahnya itu sampai dalam kuburan. Akhirnya kemudian
dia pun didudukkan dengan cara baik, kemudian juga ditanya dengan cara baik. Masalahnya, dalam sebuah riwayat bahwa malaikat Munkar dan Nakir ini saat bertanya kepada ruhnya orang yang beriman ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bentuknya ini memang luar biasa, sangat menakutkan. Di mana suaranya kalbarki, suaranya malaikat Munkar dan Nakir itu seperti petir menggelegar. Kemudian juga ucapannya seperti kilat dan wajahnya sangat menakutkan. Dari sini ikhwatu fiddin, pertanyaan semudah apapun dalam kondisi takut pasti akan sulit dijawab, kan? Anda saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi kemudian setelah itu saya bunuh Anda, umpamanya saya letakkan pistol di kepala, kemudian saya tanya dengan beberapa soalan, ketika rasa takut menguasainya, soalan semudah apapun akan sulit dijawab. Akan sulit dijawab. Ini kan soalan-soalan yang ma'ruf kita dengar di dunia. Siapa Rabbu? Kita katakan Allah. Siapa Nabimu? Kita katakan Muhammad. Apa agamamu? Kita katakan Islam. Itu kan mudah. Mudah soalan ini. Tetapi dalam kondisi takut ikhwatu fiddin, walaupun soalan-soalan ini mudah dijawab, belum tentu orang bisa menjawab. Karena memang suara malaikat ini yang bertanya kepada orang ini luar biasa. Suaranya seperti kilat menggelegar. Wajahnya menakutkan. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada ruhnya seorang mukmin, kepada hamba seorang mukmin, dan Allah katakan yuthabbitullahu alladhina amanu bilqaulitsabit. Allah akan tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Jadi yang menjawab itu adalah ketetapan dari Allah, taufik dari Allah, bukan kita. Kan dalam kondisi takut kita tidak bisa jawab. Tetapi hamba yang beriman ditolong dalam kuburannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala arahkan jawabannya, sehingga setiap ditanya dia sanggup menjawab. Dan ketika dia sanggup menjawab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rekomendasi dari langit dan mengatakan Al-Sadaqa Abdi, hambaku telah benar. Ketika sudah dikatakan hambaku telah benar, Munkar dan Nakir pun sudah pergi, tiba-tiba Allah katakan, bentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Bentangkan kuburannya sejauh mata memandang. Berikan cahaya dalam kuburannya. Bukakan pintu dari sorga. Hantarkan minyak wangi dari sorga. Pakaian, minuman dari sorga. Suasana dari sorga, hantarkan ke dalam kuburannya. Itulah yang disebut dengan nikmatul kubur namanya. Nikmat kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, suatu ketika masuk nenek-nenek Yahudi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian nenek Yahudi ini mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim." Sesungguhnya orang-orang yang dikubur itu, kata nenek Yahudi ini, mereka akan diazab dalam kuburan mereka. Kemudian Aisyah mengatakan, "Kadzab, dusta kamu. Saya akan tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka setelah itu kemudian nenek Yahudi pergi, Rasul masuk ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan, "Ya Rasulullah, tadi ada nenek Yahudi mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang ada di kubur itu akan diazab. Apa pendapatmu?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kadzab, dia sudah berdusta." Tiba-tiba kemudian wahyu turun memberitahu dan membenarkan ucapan orang Yahudi atau nenek Yahudi itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Kemudian Rasul mengatakan, "Inna hadhil ummah tubtala fi kuburihim." Telah benar ucapan nenek Yahudi itu, karena setiap umat itu akan diuji dalam kuburannya. Maksudnya akan diuji dalam kuburannya, akan diberikan fitnah yang sangat menakutkan. Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kuburan itu awal tempat seseorang menuju akhirat. Lihat, bayangkan fitnah kubur ini kan menyeramkan ikhwan. Di mana suara malaikat menggelegar seperti petir, kemudian lisannya seperti kilat, wajahnya menakutkan. Apakah kita sanggup melewati fitnah kubur ini? Makanya saking dahsyatnya fitnah kubur ini, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan irsyad kepada kita, setiap kita salat sebelum salam, kita berlindung dari azab kubur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri."
Tidak cukup min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kematian artinya fitnah kubur. Karena sangat mengkhawatirkan. Makanya wajar kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat saat kemudian menguburkan jenazah disuruh minta dua perkara. Dan ini sunnah bagi antum yang mengantarkan jenazah ke kuburan. Ini jadi sunnah. Setiap antum mengantarkan jenazah ke kuburan, kemudian menguburkannya dan selesai penguburan, dua doa yang disunnahkan oleh Rasul sebelum antum pulang. Pertama, istaghfiru li akhi. Mintalah kepada Allah ampunan akan dosa saudara kita yang ada di kuburan ini. Yang kedua, minta kepada Allah ketetapan supaya dia sanggup menjawab. Itu saja. Itu sunnah dua, jangan pernah ditinggalkan. Jangan kita hantarkan mayat ke kuburan, setelah dikuburkan kita pulang. Enggak begitu sunnahnya. Tetapi selesai penguburan, jangan pulang dulu. Kita dekati kuburan, kemudian kita kepal beberapa tanah kalau kita tidak ikut menguburkan, kemudian kita letakkan di atas kuburannya, kemudian kita katakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah tetapkan jawaban orang ini, kemudian pulang. Itu sunnahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun ruhnya orang fajir, orang jahat, orang kafir, orang fasik, maka kemudian malaikat maut ini akan menyerukan dengan kalimat-kalimat yang sangat menakutkan saat kematiannya. Dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabitha kanat fil jasadil khabithi ukhruji zamimatan wa abshiri bihamimin wa ghassab. Subhanallah. Malaikat maut mengatakan, wahai ruh yang jahat yang hinggap di jasad yang jelek, keluarlah secara tercela dan habarkanlah dengan neraka yang menyala-nyala dan juga dengan nanah penduduk neraka. Coba bayangkan panggilannya, wahai jiwa yang buruk yang bersarang di jasad yang buruk, keluarlah secara tercela dan habar gembirakan dengan neraka yang menyala-nyala dan darah dan nanah penduduk neraka yang sudah menunggunya. Keluar kamu. Ini panggilan menyeramkan, ikhwan. Makanya kenapa kemudian ruhnya orang-orang yang tidak beriman itu tidak mau keluar, sehingga terkadang nazak berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak mau keluar dia. Dia tersiksa itu dengan ruh yang ada dalam badannya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pisau yang berbentuk bengkok, mungkin bahasa kitanya seperti cerulit, ya. Ada pisau berbentuk bengkok seperti ini. Kemudian dihadapkan dengan kambing wol. Dihadapkan dengan kambing wol yang belum dicukur itu. Lihat kambing wol itu kan? Kan banyak tuh rambutnya tuh. Kalau belum dicukur itu ya. Kemudian pisaunya dimasukkan. Otomatis ketika pisau dimasukkan ke dalam kambing wol itu, otomatis akan terkait-kait dengan bulu-bulunya. Setelah terkait-kait dengan bulu kambing wol itu, kemudian disiram. Anda bisa bayangkan, akhirnya kemudian makin lengket dengan pisau itu. Kemudian setelah lengket dengan pisau, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pisau itu kemudian ditarik dengan cara paksa. Kira-kira apa yang terjadi? Akan merontokkan setiap bulu-bulu kambing wol itu. Maknanya ketika ruhnya orang fasik, orang fajir, orang kafir dicabut itu, maka akan merontokkan seluruh persendiannya, seluruh tulang-tulangnya, dan dia akan menjerit tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah, dan jeritannya tidak ada yang mendengar kecuali binatang. Manusia tidak dengar, tetapi para binatang tahu. Dan tidak ada yang bisa merasakan rasa sakit seperti itu kecuali Allah yang tahu rasa sakit. Jangan lagi orang fasik, ikhwan. Orang yang beriman saja. Kata Nabi SAW, wa inna fil al-mauti la sakarat. Dalam kematian itu kan ada keperitan, ada rasa sakit. Setiap orang pasti merasakannya. Nabi saja merasakannya. Tetapi rasa sakit yang diderita seorang mukmin saat kematian itu adalah boleh jadi itu akhir penggugur dosa dia. Tapi rasa sakit yang diderita orang fajir, orang fasik, orang kafir, boleh jadi itu awal azab saat kematiannya.
Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu huruf itu keluar, apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, maka dia sudah disediakan kain kafan dari neraka. Kain kafan dari neraka, ikhwan. Artinya ini bukan kain kafan biasa. Kain kafan yang penuh dengan api, dengan bau busuk penuh neraka yang melambung ke langit. Ketika para malaikat itu mencium baunya, semua membencinya, semua mengutuk dan melaknatnya. Ini ruhnya siapa? Bau sekali. Tidak ada yang memuji ruh ini. Sehingga ketika betul-betul Rasulul Maut ini mengangkat ruh itu dalam kain kafan di neraka sampai membumbung ke langit, apa yang terjadi? Tidak ada satu pun pintu langit yang mau dibuka. Lihat bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 40, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal janna hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Pintu-pintu langit tidak ada yang dibuka satu pun. Bahkan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai ada cerita unta masuk ke lubang jarum. Bagaimana mungkin unta yang sangat besar masuk ke lubang jarum? Lubang jarum itu kecil, unta itu besar. Artinya bahwa selubang jarum pun pintu langit itu tidak akan dibuka. Dan dia tidak akan menembus walaupun hanya langit pertama. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman kepada ruh yang jelek ini dan mengatakan, letakkan catatannya fi sijin. Sijin ini tempat di bawah dasar bumi. Kenapa tidak diletakkan di lapisan bumi pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh? Sebagian ulama mengatakan bumi menolak catatan amalnya. Bumi saja menolak. Di mana lapisan bumi pertama menolak untuk diletakkan catatannya, kemudian turun lagi ke lapisan kedua menolak juga, lapisan ketiga menolak juga, sampai lapisan bumi yang terakhir menolak juga. Ketika kemudian ditolak, akhirnya diletakkan di mana catatan itu? Di sijil. Ya. Di dasar bumi yang paling dalam. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sakhih." Maka ruhnya akan dijatuhkan, tidak dihantar malaikat, sehingga ruh itu seperti terbang yang disambar burung ataupun di hempaskan dengan angin, sehingga ketika ruh ini kembali ke dalam jasadnya seperti orang yang jatuh dari ketinggian. Begitulah rasanya. Anda bisa bayangkan, Anda jatuh dari atas ketinggian 20-30 meter saja, rasanya luar biasa sakit. Itulah yang akan dirasakan oleh ruhnya orang jahat ketika dilempar dari langit kemudian menyatu lagi dengan jasadnya. Apa yang terjadi ketika itu? Kalau dia memang amalan solehnya mungkin kurang, dia solat tapi mungkin jarang-jarang, atau mungkin solatnya asal-asalan, datang itu amalan-amalan solat dia, atau mungkin amalan-amalan yang lainnya, tetapi sosoknya menjadi orang lemah, tidak bisa kemudian menolak malaikat mungkar dan nakir yang akan menghajar dengan pertanyaannya, tidak sanggup menolak. Lain kalau dia seorang yang beriman, maka amal solehnya akan menolak dia. Ya. Sehingga akan sulit kemudian mungkar dan nakir mendekatinya. Tetapi kalau dia amal solehnya mungkin ringan saja, dia solat kadang tidak, dia akan datang amal-amal yang lainnya, tetapi tidak bisa melindunginya. Sehingga dengan mudah mungkar dan nakir itu dalam kondisi sudul wujuh, kata Rasul, sangat buruk sekali wajahnya, hitam kelam. Kemudian membentak dengan suara petir, dengan suara kilat menakutkan, sehingga ketika ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu, wa ma nabiyuk, siapa nabimu, wa ma dinuk, apa agamamu, pertanyaan ini ringan, tapi karena ketakutan yang bersangatan dia pun tidak bisa menjawab dan mengatakan, wallahi ha ha la adri, la adri, aqulu kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku mendengar, ya pernah mendengar apa yang diucapkan manusia seperti itu. Dia tidak bisa menjawab. Ketika dia tidak bisa menjawab berkali-kali, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim penyeru dari langit dan mengatakan, "An kadzaba 'abdi, hamba-ku telah berdusta." Subhanallah.
disebutkan dalam riwayat summa yuqayyadu lahu a'ma asam akma abka, didatangkan kepadanya orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, wa fi yadihi mirzabatun, di tangannya ada gada yang sangat besar, lau dhuriba biha jabalun lakana turaba, kalau palu itu dipukulkan di bukit atau gunung, gunung itu hancur jadi tanah. Dan itu dipukulkan setiap kali dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab, dipukul. Tidak bisa menjawab, dipukul. Yang kalau dipukulkan lau dhuriba biha jabalun, kata Rasul, kalau pukulan itu diletakkan di gunung batu, lakana turaba, gunung itu akan menjadi turab, tanah, hancur berantakan. Bagaimana kalau dipukulkan kepada manusia? Mengerikan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, sempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Kemudian bukakan pintu neraka kepadanya. Hantarkan hembusan-hembusan panah dari neraka ke dalam kuburannya. Kemudian dia pun mendapatkan azab kubur yang nanti saya akan jelaskan seperti apa azabnya. Tapi kita kembali kepada pembahasan awal ruhnya seorang mukmin. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika ruhnya seorang mukmin sudah selesai dari fitnah kubur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar. Tiba-tiba ketika dia sedang duduk selesai dari fitnah kubur, tiba-tiba dibentangkan di sebelah kirinya gambaran neraka yang sedang menyala-nyala. Diperlihatkan neraka. Kemudian dikatakan, "Unzur, lihatlah ila maq'adika minan nar." Tempatmu di neraka itu. Kemudian qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Tapi tenang, tempatmu bukan di sana. Kemudian sebelah kanannya digambarkan gambaran sorga dan dikatakan tempatmu di sini. Dalam riwayat, maka kemudian malaikat ini mengatakan, lihatlah tempat dudukmu di neraka in asaita. Kalau engkau bermaksiat, itulah tempat dudukmu. Tapi karena engkau yang beriman, maka tempat dudukmu bukan di sana. Kemudian tempat dudukmu di sini. Ketika dia melihat bagaimana sorga dengan gambaran keindahannya diperlihatkan itu dalam kuburan itu, apa yang terjadi? Maka dia langsung berteriak dan mengatakan, ya Rab akimisah, akimisah, ya Rab, tegakkan kiamat, tegakkan kiamat, supaya aku bisa kembali ke istana dan keluarga. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, belum, kiamat masih panjang. Dalam riwayat yang lain, nim naumatal arush, sebaiknya kau tidur seperti tidurnya pengantin baru. Sehingga ketika dia terbangun, seolah-olah dia tidur zuhur dan bangun asar, kiamat sudah dibangkitkan. Artinya kehidupan kuburan tidak akan terasa walaupun zaman berlalu. Anggaplah mungkin zaman dulu, zaman Nuh, orang-orang yang beriman itu meninggal dunia, sampai hari ini kan kiamat belum dikiamat-kiamatkan. Bagaimana kehidupan mereka? Rupanya mereka ditidurkan oleh Allah di atas kenikmatan yang disebut dengan nikmat kubur. Karena ruh mereka diberikan nikmat oleh Allah. Nanti ada pembahasan kemana ruhnya orang yang beriman dalam kuburan ini. Tapi jasadnya dikuburkan. Mereka tidak akan merasakan, sehingga ketika kiamat dibangkitkan baru dia tertidur. Terbangun dari tidurnya seolah-olah hanya setengah hari saja, mulai zuhur sampai asar dia tidur, kemudian dia terbangun. Rupanya Israfil sudah menyiapkan sangkakalanya untuk meniup sangkakala pertama kiamat, kehancuran alam semesta pertama dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kemudian orang yang beriman mendapatkan nikmat kubur dan orang-orang fajir dan fasik mendapatkan azab kubur, di sana ada peristiwa yang tidak mungkin orang lepas. Apakah dia mukmin, apakah dia kafir, apakah dia fasik, apakah dia fajir, apakah dia sahabat Nabi ataukah bukan sahabat Nabi, ada peristiwa yang tidak bisa lepas dari manusia. Apa itu? Himpitan kuburan. Semua manusia akan dihimpit dalam kuburnya, tidak akan selamat.
Mau bayi sekalipun yang belum punya dosa tetap akan dapat himpitan kuburan. Bahkan sahabat Nabi sekelas Sa'ad ibn Mu'ad yang satu kabilah Aus masuk Islam karena dia. Kemudian saat kematiannya 70 ribu malaikat tidak pernah turun dari langit, turun pula ke bumi untuk ikut memandikan jenazahnya. Tapi Rasul mengatakan kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah orangnya. Tapi Sa'ad pun tidak selamat. Bayangkan, himpitan kubur tidak akan menyelamatkan siapapun. Mau sahabat Nabi atau bukan sahabat Nabi, mau orang yang beriman atau orang kafir, semua akan merasakan himpitan kuburan ini. Tapi sebagian para ulama membahas, tentu akan ada perbedaan himpitan bagi orang yang beriman dengan himpitan bagi orang kafir atau fasik. Sebagian ulama mengatakan, adapun himpitan bagi orang yang beriman itu seperti ibu memeluk anaknya. Rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, seperti itulah bumi ketika menghimpit laksana seorang ibu memeluk anaknya. Karena kita ini dari tanah dan akan kembali kepada tanah, jadi tanah itu seperti ibu bagi kita. Sehingga ketika himpitan tanah itu menghimpit setiap jasad orang yang beriman, maka tidak akan merasakan rasa sakit sedikit pun, karena itu bentuk sayang seorang ibu kepada anak. Tetapi kalau yang dihimpit itu orang kafir, orang fasik, orang fajir, orang jahat, maka dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Dia akan menjerit-jerit. Semua tidak ada yang mendengar kecuali binatang. Jeritannya. Karena akan mematahkan semua tulang, persendian dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah sekilas gambaran ruhnya orang mukmin, fasik, fajir, fasik, munafik dan begitu seterusnya saat kematian. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, tentang macam-macam azab kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, azab kubur itu adalah sebuah hal yang wajib kita imani. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala mengatakan, wa qad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adabil qabr. Habar-habar tentang adab kubur, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, derajatnya sampai tingkat mutawatir. Jangan sampai diingkari karena riwayatnya mutawatir. Artinya mutawatir itu banyak sekali riwayatnya. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi, adabul qabri haqqun. Azab kubur itu sebuah hak adanya. Dan Imam Ghazali mengatakan, man angkarahu fahuwa mubtadi'un. Siapa yang mengingkari azab kubur, maka dia adalah ahli bid'ah. Dan Imam Suyuti mengatakan, azabul qabri huwa azabul barzakh. Azab kubur adalah azab barzakh. Udhifa ilal qabri li'annahul ghalib. Kenapa disebut kubur? Karena memang umumnya orang dikubur. Tapi sebenarnya ini disebut dengan barzah. Barzah itu artinya penghalang tembok antara kehidupan dunia dengan kuburan. Makanya tidak akan bisa orang itu mengintip kehidupan kuburan. Kenapa? Karena ada barzah, tembok yang menghalangi antara kita dengan mereka. Walaupun Anda pasang CCTV sekalipun, kita letakkan CCTV dalam kuburannya, maka kita tidak akan mampu melihat mungkar, nakir, peristiwa apapun yang ada di kuburannya. Ingat, karena ada barzah tadi. Barzah itu penghalang antara kehidupan kita di atas bumi dengan kehidupan di bawah bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang azab kubur, ada 9 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan dalam riwayat yang kita sudah lalui penjelasannya, adzharbu bimitraqatin min hadidin. Pertama, pukulan dengan palu dari besi yang bisa menghancurkan gunung. Dan itu berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari, di mana disebutkan bahwa fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi illa thaqalaini. Ketika dia dipukul dengan palu itu, tidak ada manusia atau jin yang mendengarnya kecuali makhluk dari selain keduanya. Artinya jin dan manusia tidak bisa mendengar jeritannya. Yang bisa mendengar hanyalah binatang-binatang itu. Binatang mendengar jeritan kita, tetapi manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Kemudian yang kedua, yufrasulahu qabruhu naran wa yulbasu naran wa yuftahu lahu babu ilan nar
wa yudayyaku alaihi qabru wa yudrabu bimitraqatin adimatin law dhuriba biha jabalun la sara turaba wa yubashshiru bil adhabi fil akhirah. Kemudian yang kedua, azab kubur itu terkadang dalam bentuk dihamparkan tikar dari neraka, dipakaikan pakaian dari neraka, dibukakan pintu dari neraka, disempitkan kuburannya, diletakkan palu yang bisa menghancurkan gunung, dan ditakut-takuti dengan azab akhirat. Bayangkan orang yang dikubur itu, sebagian mereka dibentangkan tikar dari neraka, dipakaikan pakaian dari neraka lagi, dibukakan pintu dari neraka lagi, disempitkan lagi kuburannya. Subhanallah. Ini azab kubur yang kedua. Gambaran azab kubur yang kedua bisa dibaca dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad Abi Dawud dari hadis Bara bin Azib. Kemudian yang ketiga, al-khasfu fil ardi. Terkadang dibuat gempa dalam kuburan. Yang merasakan orang yang dikubur saja itu. Kita di atas bumi tidak ada gempa, tapi yang ada di kubur itu merasa digempakan seolah-olah dia di kemudian bumi itu digempa-gempakan, dan dia merasakan seperti itu. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, syakku janibai al-fammi ila qafa. Terkadang datang malaikat yang menakutkan, kemudian membawa cerulit yang sangat tajam, kemudian dimasukkan ke mulutnya, kemudian diiris sampai ke tengkuknya. Jadi tarik, dimasukkan pisau itu ke mulutnya, kemudian ditarik sampai ke tengkuknya. Naudzubillah. Atau terkadang radkhur ra'si bil hijara. Ada malaikat yang membawa batu besar, kemudian orang itu dibaringkan, kemudian dibentur-benturkan kepalanya. Kalau hancur nih, dikembalikan lagi kepalanya menjadi bentuk baru, dihancurkan kembali, dan begitu seterusnya. Terkadang al-harqu fi tanuri minan nar, disediakan satu mangkok, satu bejana yang sangat besar, isinya air yang mendidih dari api neraka, kemudian digorengkan di dalam. Atau terkadang as-sibahatu fi nahri min damin ma'adharbi bil hijar. Tiba-tiba kemudian dia dihadapkan dengan sungai, semuanya bentuk darah. Kemudian dia diletakkan di tengah-tengah sungai darah itu. Kemudian dia akan berenang, tidak bisa ke pinggir, karena setiap ke pinggir, maka akan dipukulkan batu yang sangat besar ke mulutnya. Sehingga dia akan berputar-putar sampai mati, hidup lagi, dan begitu seterusnya. Dan empat poin ini berdasarkan hadis Bukhari yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Samurah ibn Jundab radhiyallahu an. Kemudian yang nomor delapan, isti'alul malil masruk minal ghanaim ala sahibihi. Kalau dia dahulunya di dunia suka mencuri ghanimah, harta rampasan perang yang belum dibagi, maka harta itu akan didatangkan dan akan menyala-nyala seperti api yang sangat besar dan menyambar-nyambar dirinya. Atau yang terkadang, yang terakhir yang nomor sembilan, wa ma hadzal adab al-hissi hunaka aidan adabul ma'nawi. Ini kan adab hissi, adab badan ya. Tapi di sana juga adab, ada yang disebut adabun ma'nawi, adab secara makna, dengan ditakut-takutinya dia dengan neraka. Jadi dibentangkan gambaran di neraka, nanti kamu akan masuk ke situ, nanti akan masuk ke situ, dan dia akan merasa takut yang luar biasa. Ini padahal baru adabul adnaya, adab yang rendah. Adab yang besar itu nanti di neraka. Ini sembilan gambaran tentang adab kubur. Adapun adab kubur sendiri ikhwan, itu terbagi menjadi dua. Ada azab kubur itu yang azabun daim la yang qati'u ila qiyamisah. Azabnya terus sampai kiamat dibangkitkan, enggak terputus. Dan yang kedua, ada azab kubur itu tidak terus tetapi terputus. Seperti apa gambarannya? Yang pertama, azab kubur yang tidak terputus sampai kiamat adalah azab kubur bagi orang kafir dan bagi orang munafik, dan itu disebutkan dalam surah Ghafir ayat 46. Adapun azab yang terputus adalah azabnya usatul muwahhidin. Mungkin di dunia dia ahli tauhid, orang yang beriman, tetapi terjerumus kepada kemaksiatan. Dia solat tapi masih berzina. Dia solat masih berdusta. Dia solat mungkin riba dan begitu seterusnya. Jadi dia masih berbuat baik, beribadah, tapi satu sisi dia bermaksiat.
Ya. Maka orang-orang yang seperti ini tidak terus-menerus sampai kiamat. Akan tetapi orang yang seperti ini akan terputus azabnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan terputus dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli al jannah famin ahli al jannah wa in kana min ahli nar famin ahli nar yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah ilaihi yaum al qiyamah." Kata Nabi SAW, sungguhnya salah seorang di antara kalian apabila mati maka akan ditampakkan tempat duduknya siang dan malam. Kalau dia termasuk penduduk sorga, maka dia akan menjadi penduduk sorga. Kalau dia termasuk penduduk neraka, maka selamanya dia akan diazab sampai kiamat dibangkitkan. Artinya kalau orang beriman, ia akan diazab, tetapi ada akhirnya, terputus. Mungkin dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia orang kafir, orang munafik, maka tidak akan terputus. Kemudian pembahasan yang keempat, tentang apa penyebab azab kubur. Penyebab azab kubur yang paling dominan adalah an-namimah, orang yang suka mengadu domba. Wa adamu tanazzuh minal baul, dan tidak perhatian dengan kebersihan hadas. Dia kencing sembarang. Kan banyak tuh orang yang kencing-kencing sembarang. Ya, tidak cebok gitu ya. Tidak jelas ceboknya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi SAW ketika itu lewat di dua kuburan, dua-duanya sedang diazab. Kemudian Rasul mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah dua, kemudian ditancapkan di dua kuburan, kemudian Rasul mengatakan, "Mudah-mudahan dengan dua pelepah kurma yang belum kering ini bisa meringankan azab." Kemudian sahabat mengatakan, "Kenapa orang itu diazab wahai Rasul?" Kata Rasul, yang satu karena dia namimah, suka mengadu domba. Yang satu karena tidak pernah bersih apabila membersihkan hadas. Ini dua poin. Yang ketiga, ghibah. Orang yang suka menggibah. Dan ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari hadis Abi Bakrah. Wah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satunya adalah yang menjadikan penyebab azab kubur adalah ghibah. Ghibah itu membicarakan orang yang kalau orang itu mendengarnya dia tidak suka. Kemudian yang nomor empat, al-ghulul. Dia khianat dalam harta, mencuri harta orang. Kemudian juga yang nomor lima, hajrul Qur'anil Karim wa rafdhu. Dia tidak suka dengan Quran. Dan penyebab orang jauh dari Al-Quran hari ini apa? Handphone. Yang menyebabkan orang jauh dari Quran itu HP atau handphone. Subhanallah, gara-gara handphone, Quran itu tidak pernah disentuh lagi. Alasannya sudah ada aplikasi Al-Quran di dalam handphone. Saya enggak yakin. Enggak yakin orang punya handphone itu ada aplikasi Quran kecuali download ya. Harusnya yang pertama kali kalau antum beli handphone itu yang di-download itu Quran kan? Harusnya yang pertama kan? Tapi enggak, yang pertama di-download apa? Facebook dulu, YouTube dulu, Instagram dulu kan begitu ya. Quran itu belakangan kalau butuh saja. Padahal harusnya yang pertama itu. Subhanallah ya. Sekarang ini banyak orang yang mengeser hal-hal yang baik. Tetapi hanya sekedar copy paste, kemudian pemberitahuan ibadah kepada manusia lewat medsos, tapi dia sendiri malas ibadah kan? Malas. Bahkan orang yang ibadah saja sekarang diberitahu. Kalau dulu orang sholat malam, tidak ada yang memberitahu dia sedang sholat malam kan? Sekarang dia kasih tahu orang. Kalau dia sedang sholat malam itu dia kasih tahu orang dengan cara apa? Ya, nulis status lah di Facebook. Ya, mudah-mudahan ada yang bangun jam sekian. Maksudnya itu ingin ngasih tahu bahwa dia bangun. Cuman ngasih tahu saja. Sholat, sholat kan gitu. Seolah-olah dia sedang sholat, orang tidak kan begitu. Ini kan riya juga. Apa bedanya kan begitu? Sekarang ini semua itu memang banyak orang yang baik mengeser kebaikan, tapi hanya diser saja. Orang yang mengeser sendiri tidak pernah mengamalkan kebaikan yang disernya kan? Lalu apa faedahnya ikhwatul fiddin muliakan Allah azza wajalla? Makanya di sini ikhwatul fiddin bahwa tantangan yang paling berat ketika orang jauh dari Quran itu adalah handphone. Handphone ini tidak bisa lepas dari kita. Tidur saja wajib di sampingnya.
Kalau bisa itu sekarang ada power bank itu wajib di sampingnya. Enggak perlu lagi dicop kan? Sudah ada di bawah benteng. Bangun saja itu yang dibaca. Kira-kira ada apa nih? Kemudian kalaupun dia, sekarang kan tidak ada orang dengar televisi kan atau melihat televisi, jarang. Orang sekarang pegang handphone, di mobil pegang handphone, di pekerjaan tinggal handphone. Kalau hilang handphonenya, itu kayaknya hilang dunia dari dia. Ya kan? Kalau dompet ketinggalan, ah gampang lah nanti. Tapi kalau handphone ketinggalan, pulang diambil. Ya, sampai seperti itunya. Jadi ini salah satunya adalah hajrul Quran, meninggalkan Quran, termasuk juga an-naumu anis salatil maktubah. Orang yang sengaja tidur ketika datang waktu salat. Dan itu berdasarkan riwayat yang dikeluarkan ataupun dari sahabat Samurah ibn Jundab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ammal ladzi yuslagu ra'suhu bil hajar fa innahu ya'khudul Qur'an fayarfadhuhu wa yanamu anis salatil maktubah. Jadi ketika Rasul menjelaskan di kuburan itu ada malaikat yang membawa batu, kemudian ada yang terlentang, kemudian dibenturkan kepalanya sampai hancur. Kemudian malaikat ini pergi hendak mencari batu yang lain. Kemudian ketika datang batunya yang baru, rupanya kepalanya sudah kembali menjadi normal. Dibenturkan lagi, kemudian cari batu lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul menjelaskan bahwa adapun kenapa adab orang ini seperti ini? Pertama, karena dia tidak pernah membaca Quran. Yang kedua, karena dia tidur saat datang waktu sholat. Nah ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, al-kadzib. Orang yang suka berdusta. Dan sekarang dusta ini paling mudah dilakukan dengan medsos. Sekali lagi kembali ke medsos. Apalagi musim politik hari-hari. Musim politik ini jangan ngeser asal-asal. Karena terkadang untuk menjatuhkan lawan, terkadang menyebarkan berita hoax. Kita tidak tahu. Ya, contoh umpamanya, akhir-akhir ini kita mendengar Saudi Arabia mengadakan pesta itu. Hollywood itu apa itu ya? Pesta apa namanya, hantu. Hoax, Iwan. Tidak ada itu cerita kayak gitu. Dari mana? Itu hoax yang disebarkan untuk menjelek-jelekan negara sana kan itu. Itu kan sedang membuka festival apa? Ya, ceritanya begitu. Ya, memang dia membuka semacam wahana wisata. Kemudian di situ ada hantu-hantuan. Mungkin ada orang yang orang sana yang berpenampilan seperti itu. Kemudian disebar seolah-olah Saudi mengadakan acara seperti itu. Ikhwatul fidin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, berita-berita seperti ini, kalau kita hanya melihat YouTube saja, oh seolah benar kan? Ya. Ini berita hoax. Kadang-kadang kita mudah terpancing dengan berita-berita seperti ini. Hanya karena melihat YouTube saja kan? Nah ini hati-hati. Ya. Kalau kita mungkin hanya sekedar membaca, okelah. Tapi kalau kemudian sampai mengeser kan sama aja dengan hantu menyebarkan dusta kan? Nah itu kan hati-hati. Ini penyebab azab kubur terbesar hari ini adalah dusta. Karena orang berdusta paling mudah sekarang. Nulis status share, copy paste share, selesai. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berdusta. Kalau dulu berdusta itu paling 1-2 orang yang kena korbannya. Sekarang kita berdusta ini bisa ribuan orang kena korban. Ya, dengan cara melihat itu semua kena dengan berita yang kita share. Nauzubillah. Ya. Dan ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa innama istahaqqa ta'dzib lima yansha'u an tilka al-kadzbah. Bahwa kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu mengatakan sesuatu hal yang berhak mendapatkan azab kubur ketika seseorang mudah kemudian menyebarkan berita dusta. Kemudian yang nomor 8, zina berdasarkan hadis Samurah bin Jundab. Kemudian yang nomor 9, aklu riba, memakan dosa riba. Kemudian yang nomor 10, asyirku wal kufru, kesyirikan dan kekufuran. Termasuk juga niyahatul mayyit. Niyahatul mayit itu maksudnya orang yang hidup ketika ada yang meninggal orang yang dicintainya, dia pun meraung-raung, menjerit-jerit seolah-olah menolak takdir Allah. Yeah. Seolah-olah menolak takdir Allah. Ini bahaya karena membuat orang yang meninggal itu diazab. Kata Nabi SAW, yu'adzabul mayitu bibukai ahlihi alihi. Bahwa mayit akan diazab dengan tangisan orang yang hidup kepadanya. Makanya antum wajib laki-laki yang menggunakan akalnya, kalau ada keluarga yang meninggal, nasihati. Biasanya wanita-wanita yang suka niahani. Ya. Nasihati mereka. Jangan menangis. Tabah. Sebab dengan tangisan orang hidup itu menjadikan si mayat diazab masalahnya.
Nah, ini juga termasuk daripada azab kubur. Dan banyak sekali kemudian secara singkat amal-amal yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Pertama, perbanyak baca surah Al-Mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak baca surat Al-Mulk. Kemudian yang kedua, perbanyak amal saleh. Kemudian yang ketiga, berdoalah agar kita diwafatkan di hari Jumat. Berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan di hari Jumat. Dan kita bersabar saat ditimpa sakit. Kalau seandainya kita sabar saat sakit kemudian meninggal, boleh jadi itu husnul khatimah. Karena saat-saat orang sakit itu biasanya setan lebih dekat dibandingkan saat dia sembuh. Ingat, orang sakit itu lebih dekat dengan setan dibandingkan dengan Allah. Karena biasanya kalau orang sakit, ikhwan, apalagi kalau sudah bertahun, itu biasanya mudah putus asa. Terkadang di antara mereka lah sudah lebih mati saja daripada menyusahkan orang hidup, ya. Atau terkadang menolak takdir, kenapa saya terus yang sakit, kenapa kok gak disembuh-sembuhkan, kemudian bayangannya macam-macam, akhirnya malas ibadah, ya. Kemudian juga istiqomah, dan istiqomah ini berat, ya, tetapi inilah yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Kemudian juga al-mautu bimurabitan fi sabilillah, kematian saat menjaga perbatasan saat jihad. Kemudian juga yang paling penting, berdoa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mengamalkan ketakwaan kepada Allah. Dan yang paling penting lagi, menjauhi sebab-sebab azab kubur yang tadi saya sebutkan tadi, ya, dusta, namimah dan begitu seterusnya. Tapi pembahasan yang terakhir bicara tentang ruh. Kemana ruh saat manusia sudah selesai pertanyaan mungkar dan nakir, artinya selesai fitnah kubur, berarti masuk ke nikmat dan adab kubur, kan itu. Kemana ruh ini saat nikmat ataupun adab kubur? Taib. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Ruh, pembahasan ini, pembahasan di mana ruh ini. Pertama kita akan bagi tentang ruh ini. Ruh para nabi. Pertama, ruh para nabi. Ruh para nabi tentu berada fi a'lal illiyin, berada di tempat yang paling tinggi, yang disebut dengan rafiqil a'la. Karena Nabi SAW ketika meninggal dunia, kemudian malaikat maut mengatakan kepada Nabi, dua pilihan, apakah engkau mau hidup terus di dunia dengan kegemilangan kemenangan yang sudah diraih, ataukah mau menyusul teman-temannya di tempat yang paling tinggi di sorga. Maka Rasul mengatakan, Allahumma ila rafiqil a'la, saya memilih ke tempat yang paling tinggi di sorga. Jadi ruhnya para nabi berada di rafiqil a'la. Kemudian yang kedua, arwahus syuhada, ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, tidak, mereka hidup, mereka mendapatkan rizki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika bertanya tentang ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ruhnya para syuhada, maka Rasul mengatakan, arwahuhum fi ajwafi tayrin hadarin laha qanadilun mu'allakatun bil arsy. Jadi ruhnya para syuhada berada di kendil-kendil, dibawa oleh ketiak burung sorga, kemudian diletakkan di, digantungkan di arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruhnya para syuhada berada di kendil-kendil yang dibawa terbang oleh burung-burung, kemudian digantungkan di bawah arsy. Ini ruhnya para syuhada. Kemudian yang ketiga, arwahul mu'minin salihin, ruhnya orang-orang yang beriman yang saleh. Maka takunu tuyuran ta'alluqus syajaril jannah. Maka ruhnya orang-orang yang beriman yang saleh, mereka akan digantungkan di pohon-pohon sorga. Mereka akan digantungkan di pohon-pohon sorga. Adapun yang keempat, arwahul usad, ruhnya orang-orang yang ahli maksiat. Dia orang Islam tapi ahli maksiat, berzina, berdusta, berjudi dan begitu seterusnya. Dia orang Islam tapi usad, ahli maksiat. Maka dijelaskan bahwa mereka tetap ditahan dalam kuburannya.
Karena mereka tidak bisa keluar dari kuburannya dan mereka merasakan azab kubur. Mereka tidak bisa keluar dari kuburan. Kemudian juga yang nomor 5, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan masih membahas tentang usat, maksudnya orang yang ahli maksiat, minhum man yakunu mahbusan ala babil jannah kama fi hadithil akhar ra'aitu sahibakum mahbusan ala babil jannah. Adapun orang-orang yang beriman, yang ahli maksiat, kemudian maksiatnya sudah selesai diadab. Kan tadi saya katakan bahwa orang yang beriman yang ahli maksiat kan adab kubur tidak terus, tapi terputus karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Lah sebagian ruhnya itu diletakkan di halaman pintu sorga. Ya, di halaman pintu sorga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang keenam, ruhnya orang-orang kafir, tentu ruhnya orang-orang kafir mereka diazab dan tidak bisa keluar dari kuburan dan mereka akan bolak-balik masuk neraka. Tetapi sekali lagi ikhwatul fiddin muliakan Allah azza wajal, keterangan para ulama seperti ini tidak bisa kita katakan dengan jazam, dengan tegas, karena soal ruh itu kan tidak ada yang tahu kecuali. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya tentang ruh ini, maka beliau mengatakan ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan kecuali dengan dalil. Ini kan hanya istihad para ulama saja seperti ini. Tetapi hakikatnya ruh di kuburan itu di mana? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan kondisi ruh-ruhnya, apakah mereka orang-orang yang beriman ataukah mereka orang-orang kafir. Adapun ada riwayat yang maudhu yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti ruhnya orang kafir berada di sumur Barhud. Diletakkan di sumur Barhud. Sumur Barhud itu yang ada di Hadrul Maut Yaman. Di situ ada sumur, antum bisa klik saja atau di YouTube sumur Barhud. Itu sumur menakutkan yang ada di Yaman. Ya. Sampai hari ini para ilmuwan berusaha meneliti itu. Ya, sumurnya besar. Jadi ada yang mengatakan bahwa orang-orang kafir diletakkan di sumur itu. Ya, adapun ruhnya orang-orang yang beriman tentu fil aliyin, tetapi sekali lagi ini riwayatnya lemah gitu ya, bahkan tidak berdasar, tapi oleh sebagian ulama ada yang menyebutkan seperti perkataan Imam Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Sarhu Sunnah. Wallahu alam bisawab.